bertemu lagi di channel saya. Ikuti terus channel ini. Budidaya bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam sehari. Tanaman ini cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 900 meter dari permukaan laut. Suhu optimum untuk perkembangan tanaman bawang merah berkisar 20-22 derajat Celcius, sedangkan keasaman tanah yang dikehendaki sekitar P5,6-7. Kali ini Bapak Nyoto mencoba menguraikan langkah-langkah teknis yang perlu disiapkan untuk melakukan usaha budidaya bawang merah. Cara menanam bawang merah ini disarian dari pengalaman para petani bawang di Nganjuk, Jawa Timur. Mumpung Rejoso merupakan salah satu sentra budidaya bawang merah terbesar di Indonesia. Saurungnya dikanduri bambang, ilmu perlu di rata nosek, bentuk do. Ini aku mundur-munduri lur, tak mundur-munduri sek. Ben kata lubangnya sebenar so apa tapi yang ada ilmu wapas atau sekitar umum ini saurangnya dijerit utawa di sokro atau di rata nosek nah musim meniki yang kena untuk angel harapan nih kegiatan rutinitas di pagi hari Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso. Wes lur, mulai sek, potongnya lesu, temokel.